Pada malam ini kita dapat melancarkan program ekspedisi Road to Kosciuszko, iaitu satu ekspedisi yang dianjurkan oleh Kelab Sukan dan Kebajikan Media Perak untuk mendaki Gunung Kosciuszko di Melbourne, Australia. Dan bersama-sama kita pada malam ini adalah ketua ekspedisi ini, iaitu yang berbahagia Dato' Akmal yang merupakan Setiausaha Akhbar kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Dato' Akmal di atas kesudian beliau untuk menjadi ketua ekspedisi ini. Sebagai anak Perak, sudah tentulah beliau sangat prihatin dengan kebajikan anggota-anggota agensi-agensi media kita di negeri Perak ini, dan alhamdulillah kita dapat melancarkan satu ekspedisi yang pada hemat saya merupakan satu ekspedisi yang cukup bermakna, cukup mencabar, cukup berlainan. Saya sebut tadi ianya pada hemat saya merupakan satu elemen Blue Ocean, lain daripada yang lain. Dan kita ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Kelab Sukan dan Kebajikan Media Perak di atas satu inisiatif yang cukup membanggakan kita sebagai rakyat negeri Perak. Dan bagi pihak Yang Amat Berhormat Dato' Seri Diraja Dr. Zamrul Abdul Kadir selaku Menteri Besar Perak dan seluruh barisan kepimpinan Kerajaan Negeri Perak, kami mengucapkan setinggi tahniah kepada Kelab Kebajikan dan Sukan Media Perak di atas ekspedisi ini, dan kami akan sentiasa memberikan sokongan dan dorongan yang tidak berbelah bahagi kepada Kelab Sukan dan Kebajikan Media Perak untuk melakukan program-program seumpama ini yang dapat merapatkan silaturahim di antara rakan-rakan media dan juga dapat mempromosikan negeri Perak dan juga negara kita Malaysia di mata dunia. Jadi kita mendoakan agar ekspedisi ini akan selamat dijalankan. Kita berharap anggota-anggota ekspedisi akan mengutamakan keselamatan dan bekerjasama sebagai satu pasukan untuk memastikan visi, misi dan objektif ekspedisi ini akan dicapai sepenuhnya, insyaAllah. Jadi kita ucapkan setinggi tahniahlah kepada Yang Berbahagia Dato' Akmal dan juga anggota-anggota ekspedisinya selama 21 orang.